Belum punya anak. Ya biarkan, biar badannya gak terganggu teranu. Padahal dari istrinya yang dulu ya anaknya ya. Waduh. Suaminya. Kok istrinya ini dulu ya? Kalau dari masnya ini masa gak ada? Ada dua. Lah ya. Ayo berdoa ya. Sampean namanya siapa? Bismillah. Assalamualaikum. Baca. Ini ayah. Nanti. Sama ini digugurkan semuanya. Lepasin. Ya. Sendam tok penuh sendam. Lepasin. Udah dilepas. Ini juga enggak berubah anak. Jatuh nanti. Aku enggak suka rame-rame. Ya sudah diam kita semuanya. Kita bukan doyong. Kita diam. Siluman kecil. Aku peri kecil. Oh. Peri. Bukan siluman ya. Peri kecil. Peri. Aku punya sayap berarti aku peri. Peri ya. Peri, peri keadilan dan peri kemanusiaan. Peri. Tapi ibuku tidak punya peri kemanusiaan. Mas peri. Jangan diambil sayapku. Tidak. Siapa yang ambil loh di sini? Aku peri. Iya. Mau ditambahin sayapnya? Tidak, sudah bagus ini. Bisa kan dikit. Aku tidak suka dekat dia. Kenapa? Istrinya enggak suka punya anak kayak apa. Kenapa enggak suka? Aku jengkel, plus dendam, plus marah, plus enggak suka, plus kecewa, plus ingin ngamuk, plus aku sedih, kadang nangis. Karena enggak punya tempat. Mau apa kalian? Gak punya tempat seperti teman-temannya. Gak mau apa? Aku dituang. Iya, makanya di sini dibantu ya. Ibuku buang. Iya. Tempat saya juga aku diusir. Walah. Aku harus di mana? Ya sudah di sini aja. Sini sama mama dan ya. Sini. Sini. Nanti sini diselamatkan kamu. Anak-anak, sini semuanya. Ayo kasih dukungan. Nah, lihat ini. Ayo lihat. Kok tidak bawa bendera kalau dukungan? Wah. Apa benderanya? Pesan bendera sih. Harus bendera merah. Ayo. Oh gitu. Ayo di sini sama Mama Ning, nanti jadi anak-anaknya Mama Ning. Aku masih mau dendam sama ibuku. Iya nanti kita bantu. Apa, dendam aja. Ayo sini. Ayo. Aku pengen membunuh ibuku. Saya ingin dibantu. Lah ibunya enggak tahu kan, enggak tahu, enggak pernah ketemu. Aku kasih penyakit dulu. Oh, sudah dikasih apa belum? Kanker serviks. Gejala kanker sih. Oh, gejala. Enggak bakalan sering menggugurkan, enggak ada ini. Sudah aku kasih telur-telur di rahim biar kanker serviks. Ayo, ini rahasia lo ya. Kalau setan termasuk dia ini bajang, kenapa orang kena kanker, ayo. Ini bisa-bisa di kandungan ini dipasangi telur busuk. Kalau enggak dikasih telur busuk, dikasih daging yang busuk. Tulang-tulang. Kalau enggak dikasih daging yang busuk, dikasih darah yang busuk. Entah darah kambing, entah darah sapi, entah itu pokoknya diambilkan di luar, dimasukkan ke kandungan. Nanti sama ditempel-tempelkan di itu. Di dinding-dinding rahim. Nah, itu lama-kelamaan dibiarkan, akhirnya kan jadi jamur. Setelah jadi jamur, bakteri. Akhirnya kan bakteri. Akhirnya luka. Ya, itulah jadi kanker. Kalau sudah bakteri, aku bantu menggores-gores. Biar lecet, biar luka. Jadi nanti itu kanker-kanker itu yang membuat seperti itu. Ada yang sampai anu susunnya kuwedi. Ternyata di dalamnya dikasih apa? Kain. Disumpeli kain. Bener aku ngambil sama mbaknya ini, kain ditarik ini kain tenang. Jeroni. Ya disumpel-sumpeli. Pada darah. Tadi kelihatan
Tapi bau jangan ditanya. Bau minta ampun. Di luar di teras sudah bau. Bau nggak karuan. Jadi aku ini cerita ini, aku ini sama Mbak Ata bingung ngemasno iki anu, iki susu tau koyo sumbune kompor ngono. Setelah kita tarik gombal. Pipian itu. Gombal pipian no, panjang. Bau ya Allah. Di dalam kulit. Iya di dalam susu. Di dalam susu. Di dalam susu. Kalian lanjut cerita aku keluarin. Biarin kamu itu. Aku gak butuh diceramahin. Aku ayo. Udah tahu kok. Udah langsung kembali ke dunia aja. Jangan. Iku kan tak pancing pendek cerita. Terus ibumu kamu apain aja? Kan aku tadi sudah cerita. Yang lainnya. Aku sudah cerita. Selain telur terus kayak lainnya kamu kasih. Ususnya aku sumbat. Oh, nah itu. Terus? Biar kanker usus. Kan aku usaha dari berbagai titik. Nanti yang sakit mana ya itu. Lah itu yang aku harapkan ceritaku tadi. Akhirnya dia itu cerita. Terus ini ayammu kamu apain? Itu. Kasian kan? Ini bukan ayammu. Bukan. Tapi ini yang dimasukin. Tapi aku jengkel juga sama dia. Loh kenapa? Lia kenapa? Kenapa baik sama mamaku? Oh. Aku tidak ikhlas mamaku bahagia bersamamu. Kan gak tahu apa-apa. Dulunya kena gun-gun. Dia gak tahu. Tapi peduli dengan kamu. Dulu kena guna-guna. Berarti aku lupa belum pergi dari badannya. Kan aku bercabang tadi banyak. Jangan dikira bajang. Maafkan aku. Ayo diambil ya, yuk itu di perutnya juga di dadanya. Biar ya, cepat sembuh biar lihat hasil mamamu. Ya dikirim mamamu itu. Biar enggak kotor ini. Sekarang udah enggak sama mamamu. Bagus. Makanya diambil ya, yuk. Tapi dia apes dekat sama siapa aja kakak. Lah ayo lanjutnya itu ditutup. Tutupin. Ayo diambil pinter. Ayo tolong. Kasihan. Sekarang mamamu disia-sia sudah. Yang baik. Masih ketemu mamahku enggak? Enggak. Yakin? Enggak mau. Udah diblokir? Sudah. Belum. Blokir dulu udah, kan ayo, aku ambil. Ayo, blokir Om. Bisa. Tenang, WA. Mana buktinya aku lihat kok. Blokir. Kamu kecil-kecil tahu WA. Kan aku di badannya. Ayo. Enggak sampean piye sih? Tuh masih sering. Itu diblokir. Oke, blokir sendiri. Blokir sendiri. Yes. Kok masih chattingan kan? Blokir aja yuk. Itu udah lama. Tahun berapa itu terakhir? Mas mau tanya dong kalau Haji punya aku gimana? Apakah di cancel? Gak apa-apa wis. Mas untuk akte cerai sudah keluar, sudah jadi. Wih. Apa kabar Mas? Itu bilang katanya kalau ada acara di Masjid Isra Miraj, Mas kabari. Saya hanya kabari. Terus? Kamu masih respon? Terus? Responnya iya kemarin Aib kasih kabar mau ada peringatan Isra Miraj. Blokir. Terus? Udah blokir bentar. Aja. Belum kamu selesai. Tadi ada hubungan lagi. Iya wis. Nanti kalau orang Januari masih chat kok. Ini Februari. Ini Januari masih chat. Ini kalau tahu situnya berhubungan enggak mau diambilin. Enggak mau ngambilin. Udah diblok aja, diblok. Diblok takutnya dia nanti yang penasaran. Nanti kan kamu bisa buka lagi. Blokir, dihapus nomornya. Enggak bisa. Penasaran ini. Orang kamu tuh cuma diselingkuhin kok masih terima chat dari check dia. Enggak bisa hilang. Kan digun-gun. Enggak bisa hilang karena ini digun-gun sudah terikat. Ini, pasangannya ini dalam tubuhnya ini. Tadi masih mengharap no terus si An. Kamu dicerai juga berat ya? Iya. Ini kok kamu memohon? Udah enggak lah ini ada memohon. Bulan berapa itu? Iya ada hak suami juga kalau adik minta izin sama mas. Kok masih halus sama dia? Aku enggak suka. Itu udah lama. Iya halus memang orangnya halus ya. Adik enggak izin kenapa? Masalahnya dia tahu semua bu karena di badannya. Ini di badannya masih banyak ini. Karena dibuat tidak laku.
kalau dia sakit gak usah bilang banyak istirahat biar cepat pulih, jangan sumpahin aja mati. Lama apa nih April 2023 kok blokir, kok masih disimpan kontaknya, mana kontak hampir 1 tahun Januari juga. Nanti gak pinter Bu Ide daripadanya yang jeli ngeceknya. Ya yang namanya sudah setan apalagi yang sudah level siluman apa saja tahu. Jangan heran kontaknya mana, karena apa, dia bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Itu anaknya ya, laki-laki nih. Kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Apa namamu? Laki-laki. Namamu siapa? Aku laki-laki tapi punya sayap. Namanya siapa? Laki lo ngatur ini peri. Emang aku peri, hatiku kan lembut. Oh ya pinter, cantik. Siapa namanya? Jadi ini nggak ganteng. Namaku Fairi, peri itu Fairi. Tapi cowok ya? Fairi. Bukan Fairi. Fairi. Itu bisa nggak itu? Bisa baru. Kan kalau blokir dia masih tahu nomornya. Dari kontak ada aku hapus. Oke, pinter. Blokir dulu baru dihapus juga. Gak, langsung dihapus kontak. Baru tahu. Aku ambil sini. Pokoknya kalau kamu masih ketemu mamaku dan lihat matanya ya kamu bakal terhipnotis guna-guna dari dia. Orang dia ada susuk. Bisa ada sambal ganti nomor. Ada. Iya udah enggak mau ketemu. Oke. Kamu bisa. Malah tambah enggak bisa ngelupain dia kalau lihat matanya gini. Aku harus berdiri. Terbayang-bayang. Hilangnya nggak hapus. Iya. Jadi nggak hapus nomor itu, hapus penyakit itu bisa. Awas kalau ketemu lagi aku balikin lagi. Iya. Nggak mau. Mending kono mas. Teng mengawal ibu ini. Ikat sama mas. Tak perutmu ada di sini. Saya pengen langsung buka pendataan ya. Oke. Terusan ya Pak Bro. Ya maksudnya ini buka. Pendataannya. Di sini Bu Listiani. Lanjut. Oke. Ya rekam ya. Oke. Oke. Sabar. Kalau Mansur, besok pagi acaranya bagaimana? Masuk pendaftaran buka, bentar lagi. Udah, ini yang diambil ini seperti apa sih ini? Waduh, ini kotoran, terus apa lagi? Ini kan rakanya cewek, masa aku megang burungnya kan nggak boleh. Keluar yang di burung. Seperti kotoran. Iya, seperti kotoran. Nutupin, jadi kan orang itu mau mendekat cewek nggak bisa. Aku masih tai kebu. Iya, jijik. Melihatnya itu jijik. Tai kebu dan tai buat. Ya nggak dilirik perempuan sama sekali, karena ya jijik ya bau. Jangan pernah mempercaya sama perempuan. Ya. Kamu dimanfaatkan aja nanti. Tewas. Penuh kotoran saya. Ini banyak sekali nih, teman-temanku aja aku suruh keluar, nanti sisanya nggak tahu siapa yang mau bersihkan. Keluar, udah nggak perlu di sini. Taman sur. Teman gue lagi terima. Cari Pak Darno. Apa dulu? Pak Darno kan suruh pulang. Oke. Menyo opo? Iya. Jadi masuk Joko. Joko sang Bapak. Di Bandung itu. Tak pulang gendut di sana, Pak. Oke, enggak pulang barengan sama aku. Hei. Udah. Makasih ya. Ya, aku juga minta maaf. Iya, makasih banyak. Mama Neng.
Ya, ayo. Enak. Balikin ya. Enggak, aku ambil. Ya pinter, agak sini saya. Nanti ikut Mak Maning ya. Biar kamu ada tempat. Biar enggak kesepian kamu. Kamu nanti sih sayangi Mak Maning. Nanti setiap hari dapat doa ya. Ya. Semangat, walaupun orang tuamu tidak mau, tapi Mak Maning mau. Nanti yang doakan aku. Iya, Mak Maning. Doakan aku, meskipun aku bukan anak. Mak Maning nanti juga bukan mamamu, tapi doakan. Ya, ya. Oke ya. Yuk, assalamualaikum. Iya. Mamamu mana? Mamaku.